Assalamualaikum, bertemu kembali dalam channel Nazira Nasir. Oke, hari ini aku nak share salah satu gimbal yang agak menarik pada tahun 2024. Jadi dulunya aku pernah beli gimbal ni, nama dia Hohem iSteady V2. Jadi aku nak ceritakan apa kelebihan dia. Jom kita tengok dululah dia punya design dia. Oke, untuk nak buka ni, dia ada lock sini, barulah benda ni tak jatuh. Dia ada apa ni, button dekat sini lah. Untuk model ni dia ada remote tapi kena beli asing. Jadi aku ada beli jugalah remote untuk kontrol dia punya pergerakan dan dia punya rotate. Dia boleh kontrol dekat remote tu lah. Yang ni dia ada function, banyak function jugalah. Boleh tengok dekat apps yang dia bagi. Apa yang aku teruja masa nak beli gimbal ni, dia ada function AI tracking yang mana tak dapat lah dekat gimbal-gimbal yang ada dekat pasaran masa tu. Kalau korang boleh nampak kan, dia ada dia punya AI tracking dekat sini, bukan pada track screen telefon. Nah, biasanya kalau kita nak pakai gimbal, kita kena track dekat screen telefon kan. Yang ni tak payah. Walaupun kita letak jauh-jauh, kita just boleh guna AI. Walaupun aku tak letak telefon ataupun sebarang kamera dekat sini, dia still lagi boleh detect kita punya pergerakan. Yang ni macam dah problem sebenarnya ni. Ha, ni. Tengok, walaupun aku tak letak sebarang telefon atau kamera, dia boleh detect lah aku punya pergerakan. Untuk kelebihan dia macam biasalah, macam gimbal yang ada dekat pasaran. Macam biasalah, boleh rotate, lepas tu boleh jadi sebagai stabilizer. Untuk stabilizer aku sebenarnya tak fikir sangat. Aku lebih kepada nak buat solo film yang mana kita nak guna benda ni sebagai untuk video kita bergerak. Ha, itu je. Dari segi kekurangan dia lah yang aku nampak. Sebelum nak pasang, nak kena lock dulu dia punya angle dekat sini. Kalau nak tutup pun kena unlock juga. Kalau kita tak ingat, nanti boleh patah lah. Okay, untuk nak simpan aku rasa tak ada masalah. Masa nak pakai pula, nak kena ada tripod. Kalau tak ada memang tak boleh lah. Ha, itu je. Jadi aku nak share stabilizer baru, brand Hohem juga, tapi dia punya model iSteady V3. Apa yang bestnya, first kali kita just letak macam ni je. Berbanding yang ini, dia tak boleh nak berdiri sangat. Ha, dia jatuh. Yang ni kita boleh letak macam ni. Yang pertama, yang ni pun aku dah agak teruja. Yang kedua, masa nak buka kita just pusing je. Kita tak perlu guna apa-apa lock function dekat sini. Tak ada, memang tak ada lock dekat sini. Yang ketiga, dia punya ini. Nampak tak? Ada besi dekat bawah ni. Apa dia punya function dia? Ha, dia ada built-in tripod. Yang mana kita tak perlulah pakai tripod asing. Okay, yang seterusnya, yang aku teruja lagi, dia punya body ni dia ada built-in stand. Ha, mantap tak kan? Dia boleh naikkan dalam 30 cm macam tu. Okay, yang seterusnya lagi, aku rasa agak canggih sikit dengan teknologi tahun 2024. Dia ada remote yang mana boleh detach, yang mana boleh cabut. Kita boleh control daripada jauh. Okay, nak operate pun mudah. Kita just tekan satu butang je. Okay, kita boleh cabut. Kita boleh control daripada jauh. Dia punya jarak dia aku tak pasti lagi, tapi boleh dikatakan agak senang lah bila kita boleh kontrol daripada jauh. Nampak tak? Boleh pusing. Dia banyak function lah kalau kita guna apps dia. Tapi aku lebih kepada nak guna untuk letak kamera. Aku suka video yang bergerak-gerak, yang mana aku tak perlukan bantuan orang lain lah kalau aku nak shoot video perseorangan. Ni aku buat sekadar contoh lah. Ha, lebih kurang macam ni lah aku punya setup. Jadi kita boleh cabut remote kita. Ha, boleh buat rotation horizontal atau vertical. Okay, apa yang lebihnya lagi, dia punya ini, kalau korang nampak dekat depan ni, dia ada AI tracking device dekat atas ni. Nampak tak guys? Ha, bukan sekadar AI tracking, dia boleh dijadikan sebagai lampu. Ha, kita boleh adjust dia punya keterangan dia. Yang best lagi, dia punya AI tracking ni, kebiasaannya macam model yang sebelum ini, dia boleh detect bahagian depan saja. Ha, kat belakang tak boleh. Jadi bermakna nak guna
kamera belakang, jadi macam agak janggal lah nak kena pusing body dia tu. Jadi untuk yang ni kita just cabut je, kita boleh pusing guna kamera belakang. Jadi kamera belakang ni memang sangat-sangat terang lah, dia punya kualiti video gimbal terbaik pada saat ini. Aku lebih kurang buat macam ni lah. Ha. Nampak tak dia boleh detect? Aku gerak ke mana-mana dia boleh detect. Kita buat macam ni. Dia ada beberapa function lah. Nampak tak dia boleh rotate. Nak buat solo film, just bawa ini je. Tak perlulah nak bawa banyak-banyak benda. Ini pun dah cukup dah. Ha. Nak buat video masak-masak kan, kalau tak ada orang nak shoot video kita, just guna benda ni, dia boleh track kita punya pergerakan. Nak ambil periuk ke, nak ambil kuali ke, pakai je gimbal ni, memang mantap. Dia punya model Hohem iSteady V3, dari segi harga memang sangat-sangat marhain lah. Ha, mampu belilah. Dia taklah lebih daripada 500, ni dalam bawah 400 lah boleh cakap. Jadi kalau korang berminat, boleh grab terus lah. Jadi itu sajalah aku punya compare antara Hohem gimbal stabilizer antara V2 dengan V3. Jadi terima kasih kerana menonton Nazira Nasir.